4 kabel ini suara nggak akan bisa sebagus ini kualitasnya, nggak akan sebagus ini kualitasnya. Kabel ini sangat menunjang, jadi saya nggak perlu nama alat yang namanya DAC, digital to analog converter, meskipun saya masih streaming via Spotify dari Apple saya. Jadi karena kabel premium yang saya punya ini, dia keluar ke amplinya sudah karakter analog, yaitu RCA, dan kelasnya ini sudah premium, from original, made in Germany, ya, from Germany, asli Jerman, dan brandnya In Acoustic. Ini bagus ini, harga masih bisa dijangkau, tapi kualitasnya wah bagus. Nah, kedua, jalur kabel-kabel HiFi yang buat speaker dari ampli ini juga harus bagus. Kebetulan saya pakai brand In Acoustic, tipenya Excellence, ya, sudah kelas Excellence ini, jadi udah tingkat tinggi. Untuk kelas tembaganya udah tingkat tinggi, mau lebih bagus lagi lebih mahal. Itu tingkat nomor satunya Reference, ini nomor 2 Excellence, sudah di atas premium ini. Makanya detailnya natural banget, semua detailnya tuh keluar ya berkat kabel ini. Ini kelas tembaga tapi kelas atas, ya. Ini buat nyambung ke speaker lawas saya. Ini volume belum nyampe 50% kawan, masih kecil. Kabel ini saya jual sama kabel ini. Pokoknya kabel-kabel HiFi from In Acoustic, made in Germany, asli itu saya jual. Yang kelas-kelas baik ya, untuk pecinta musik high fidelity, oke? Ini patut dibeli, jalur-jalur kabel yang saya pakai ini, ya. Nanti kalau mesen bisa lewat saya, ya. Jadi, ini karakternya sudah analog, meskipun saya masih streaming, ya. Wow, bagus sekali detailnya. Untuk stereo two way ini udah lebih dari cukup, apalagi saya desain untuk ruangan yang tidak begitu besar. Oke, jumpa lagi. Thank you very much. Dengar sedikit dulu nih.